Aplikasi penghasil uang ini keren banget. Saya sudah menghasilkan 1 juta rupiah dari aplikasi ini dengan strategi-strategi khusus. Langsung aja ini dia videonya. Oke, kembali lagi di channel saya Anjana Putra. Dan buat teman-teman yang mau menghasilkan uang secara online atau aplikasi penghasil uang gratis, teman-teman bisa ke GPL Esport Manager. Nah, GPL ini adalah sebuah aplikasi Esport Manager di mana kita bisa mengatur setiap pertandingan dari segi formasi untuk bisa menghasilkan uang. Jadi teman-teman bisa lihat ya langsung ke layar tampilannya seperti ini. Dan ini sudah resmi ya di App Store dan juga Google Play Store. Kalian teman-teman bisa download aja atau via link yang ada di bawah di deskripsi video ini. Nah, teman-teman bisa memenangkan uang, misalkan contoh aja pertandingan yang sudah pernah saya mainkan di sini, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini modal 9.000 aja kalian sudah bisa menghasilkan uang sekitar 21.000. Jadi kalau kita hitung itu sekitar 2 sampai 3 kali lipatnya. Bahkan kalau memang formasi kalian itu bagus, milih pemainnya itu bagus di setiap match atau pertandingan, itu akan semakin besar lagi. Ini contoh bagian kecil aja yang dimana saya juga masih belajar untuk mengatur formasinya. Jadi kalau kalian memang suka bola banget, aplikasi ini cocok banget, GPL ini dimainkan untuk kalian. Karena apa? Karena sepak bola nyata itu dibawa ke sebuah aplikasi. Jadi teman-teman bisa lihat hasil pertandingan ini atau hasil-hasil kemenangan ini, teman-teman bisa lihat di klik di pojok kanan atas. Nah, di sini bisa kalian tarik langsung ke dana ya, tinggal tulis saja jumlahnya dan klik langsung ke dana. Itu gampang banget untuk menghasilkan uang dari aplikasi GPL ini. Oke, di sini teman-teman bisa lihat di sini saya akan memilih beberapa match ya untuk dimainkan. Di sini teman-teman bisa lihat untuk matchnya, misalkan di sini ada Pro League ya, teman-teman bisa lihat 2 jam ya. Teman-teman bisa lihat di sini 2 jam 17 menit lagi akan ada pertandingan. Ini sebenarnya apa yang ada di dunia nyata itu benar-benar di GPL ya. Ya teman-teman bisa lihat pertandingan-pertandingan ada sepak bola itu teman-teman bisa atur di sini. Nah, di sini saya akan memilih satu buah match ya. Teman-teman bisa lihat di sini yang lagi hype banget yaitu Indonesia melawan Irak ya untuk kualifikasi Asia untuk Piala Dunia. Teman-teman bisa klik aja di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini untuk hadiahnya ya, teman-teman bisa lihat 3,4 juta ya, saya akan total hadiahnya 3,4 juta dan untuk biaya enternya itu cuma 8.100 ya. Coba kita klik ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini untuk juara satunya teman-teman bisa lihat dapat 315.000. Dan nanti saya akan share bagaimana cara untuk memperbesar peluang menangnya. Teman-teman bisa baca dulu untuk peringkat 1 2 3-nya, teman-teman bisa lihat berbeda-beda hasilnya sampai peringkat ke 300 tetap dapat hadiah ya, tetap dapat uang. Teman-teman bisa lihat ya di layar sini. Nah, di sini kita langsung aja bergabung ya. Teman-teman bisa lihat untuk pembagian poinnya di sini untuk gol yang dicetak itu dapat 8 ya. Assist-nya dapat 5, lemparan ke gawangnya dapat plus 5, tembakan tepat sasaran 5 ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Semua gol, assist dan lain-lain itu dapat poin ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, kalau kalian berhasil memilih kapten dan wakil kaptennya, untuk kapten itu misalkan kaptennya nyetak gol dan gol ini poinnya kan 8 ya. Nah, kalau kaptennya yang ngegol, teman-teman akan dikali 1,5 poinnya. Jadi kalau kalian benar milih kapten dan wakil kaptennya, itu akan sangat-sangat menentukan poinnya. Jadi ini akan diakumulasi ya, semua poinnya ini diakumulasi kemudian ditambahkan dan kalian akan berhak mendapatkan peringkat sesuai dengan strategi yang kalian pilih ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Klik lanjutkan. Nah, di sini teman-teman bisa atur formasinya ya. Formasinya misalkan di sini klik tanda plus, di sini teman-teman bisa atur. Di sini juga sudah ada ya kekuatan masing-masing pemainnya sudah ada ya, teman-teman bisa atur sendiri ya. Misalkan kira-kira mana sih pemain-pemain yang besok ya atau lagi 22 jam itu akan menghasilkan gol atau menghasilkan assist. Jadi setiap gol itu akan ada poinnya, assist juga ada poinnya seperti itu ya. Oke, nah di sini saya sudah selesai memilih pemain ya, pemain-pemain yang besok akan kemungkinan besar ya untuk mencetak gol ya, mencetak gol dan juga memberikan assist yang oke ya. Teman-teman bisa pilih wakil kapten dan kaptennya. Di sini teman-teman misalkan di sini kalian bisa pilih ya yang oke, mungkin saya pakai kapten ini ya. Teman-teman bisa lihat dan wakilnya saya pakai ini. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman terserah ya, ini formasinya formasi teman-teman. Jadi semakin bagus formasinya, semakin gede poin yang kalian dapatkan dan semakin besar peluang kalian menang. Oh ya, sekedar mengingatkan aja, jika kalian memenangkan 20 Oh ya, sekedar mengingatkan.
Oh ya, sekedar mengingatkan, jika kalian bisa memenangkan 20 kali lipat kemenangan atau dapatkan uang kalian kembali untuk pengguna baru. Konten tersebut hanya dapat dilihat oleh pengguna baru. Jadi kalian perlu modal Rp300 bisa menangkan 6.000 dan begitu pun kelipatannya seperti itu. Dan nah di sini kalau kalian sudah memilih kapten dan wakil kapten ya langsung aja klik simpan seperti ini ya. Nah di sini teman-teman ini kan timnya cuma satu ya. Jadi strategi berikutnya adalah teman-teman bisa membuat tim lagi ya. Klik buat tim, ini kan masih satu ya. Klik buat tim lagi seperti ini untuk lebih memperbesar peluang kalian menang. Klik lanjutkan seperti ini. Jadi teman-teman bisa pilih lagi, tapi pilihnya itu berbeda dengan tim yang pertama ya. Usahakan berbeda supaya apa? Supaya memperbesar peluang kita untuk menang. Seperti itu ya. Misalkan di sini pilih otomatis, misalkan siapa yang mau diganti ini diganti, misalkan bisa juga ya. Seperti teman-teman atau mungkin di reset ya, teman-teman bisa ini apa namanya bisa lanjutkan. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih kapten dan wakil kapten, usahakan pilih yang lain. Pemainnya pun pilih yang lain ya, teman-teman bisa pilih sesuai dengan strategi teman-teman. Misalkan kaptennya sekarang yang ini, kemudian wakilnya si ini ya. Yakob Sayuri ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini akan sangat-sangat menentukan ya. Atau mungkin kalian kaptennya bisa ganti aja ya, teman-teman bisa lihat di sini mungkin yang ini dipakai ya. Yang mana dipakai? Ya terserah ya, teman-teman bisa pilih aja ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Dan nanti teman-teman bisa untuk kaptennya teman-teman bisa pilih ulang ya. Di sini teman-teman bisa pilih aja ya. Misalkan ini kaptennya. Oke, kapten dan wakil kamu udah dipilih. Klik simpan ya. Nah, teman-teman di sini akan punya 2 tim. Nah, saya sarankan di sini membuat 10 tim ya untuk memperbesar peluang kalian untuk memenangkan pertandingan, karena semakin banyak timnya akan semakin bagus. Nah, tidak lupa juga teman-teman kalau udah punya 10 langsung aja klik bergabung dengan tim 2 seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa cek untuk kontesnya di sini ya, di halaman depan, kemudian lihat semua. Di sini yang akan datang teman-teman bisa lihat di sini sudah memiliki apa namanya kontes yang teman-teman ikuti, tinggal diklik aja ya. Di sini teman-teman bisa lihat di sini langsung di 20 jam ya. Dan kalau kalian mau edit, misalkan saran saya itu 30 menit sebelum kick off, itu teman-teman bisa cek-cek dulu ya untuk pemainnya. Siapa tahu nanti pemain tersebut nggak diturunkan oleh pelatihnya, itu bisa saja gitu kan. Teman-teman tinggal klik aja ya untuk permainan, misalkan Indonesia versus Irak, kita klik aja. Dan di sini teman-teman bisa klik ya untuk pertandingannya dan klik tim saya. Nah, di sini teman-teman bisa edit lagi untuk tim 1, tim 2-nya. Teman-teman bisa klik icon pensilnya. Di sini teman-teman bisa edit lagi 30 menit sebelum kick off. Teman-teman itu wajib banget ya untuk cek pemainnya. Seperti itu tuh menang untuk lebih ini ya, lebih memperbesar peluang untuk menang seperti itu ya. Jadi buat teman-teman untuk pengguna baru ya, teman-teman akan mendapatkan deposit bonus 100% ya. Teman-teman bisa klik di pojok kanan atas, bisa klik tambah. Nah, di sini untuk pengguna baru ada bonus 100% ya. Jadi itu berlaku kelipatan. Jadi teman-teman misalkan 200.000 deposit itu dapat 400.000 ya. Jadi teman-teman misalkan 25.000 dapat 50.000, dan itu untuk pengguna baru. Jadi teman-teman bisa klik dompet kemudian klik tambah saldo aja. Dan di sini untuk saldonya itu gampang banget untuk apa namanya depositnya. Teman-teman tinggal pilih aja saldo berapa mau deposit, pakai QRIS, Dana, virtual account juga bisa. Seperti nanti kita akan dikasih nomor icon QR-nya atau logo QR-nya, seperti kalian tinggal scan aja. Nah, di sini juga ada teman-teman bisa lihat di sini untuk kolom dapatkan di sini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada kolom yang namanya referral. Jadi teman-teman bisa undang teman kalian, dapat bonus sampai 11.000 per orang. Jadi teman-teman bisa sebarkan linknya ke grup atau ke Telegram itu bisa banget untuk mengajak teman kalian bermain GPL ya, e-sport manager ini. Nah, teman-teman di sini juga ada peringkatnya, yang dimana ini peringkat sesuai dengan strategi kalian ya. Semakin bagus strategi kalian, semakin bagus juga peringkatnya dan semakin besar peluang kalian untuk memenangkan uang. Jadi buat kalian yang memainkan game GPL ini, silahkan linknya ada di bawah deskripsi video ini, langsung saja download GPL penghasil uang ini. Oke, mungkin sekian aja video saya mengenai aplikasi GPL. Semoga membantu buat kalian yang pertanyaan. Seperti biasa, tinggalkan di kolom komentar, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. See you.